Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Septian, tentunya masih di channel kesayangan kalian ini. Nah, di kesempatan pada malam hari ini seneng banget rasanya karena saya akan membagikan review cluster meter CK Mifek yang tempo hari sudah saya pasang ke CK4 kesayangan saya ini. Nah, buat kalian yang penasaran apa saja sih keistimewaan dari cluster meter CK Mifek dan apa saja perbedaannya dengan cluster meter CK4 biasa, kalian saksikan video ini sampai selesai. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa, jangan ragu-ragu subscribe dulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Balik lagi ke cluster meter, banyak yang bingung sebenarnya cluster meter itu apa? Nah, cluster meter adalah benda yang ada di hadapan kalian yang familiar disebut dengan speedometer. Jadi yang betul penyebutannya adalah cluster meter, bukan speedometer. Tapi apapun itu, terserah kalian mau menyebut speedometer juga oke, mau menyebut cluster meter juga oke. Yang jelas di sini saya informasikan bahwa nama yang betul adalah cluster meter. Dibalut dengan warna putih di keempat panelnya membuat cluster meter CK Mifek ini terlihat jauh lebih istimewa daripada cluster meter CK4 biasa. Selain itu, di detail yang lain seperti pada angka, kemudian pada strip, bahkan pada jarum di keempat panelnya dibalut dengan warna merah yang sangat tajam. Ini membuat cluster meter CK Mifek ini terlihat semakin sporty. Kita masuk ke bagian yang membuat cluster meter CK Mifek ini diburu oleh banyak orang. Pada panel RPM, terdisplay hingga 10.000 RPM. Inilah bagian yang paling istimewa pada cluster meter CK Mifek ini. Karena pada cluster meter CK biasa, hanya terdisplay hingga 8.000 RPM saja. Walaupun terdisplay hingga 10.000 RPM, sayangnya CK4 lokal yang beredar di Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk digeber hingga 10.000 RPM. Pada CK4 lokal, hanya mampu digeber hingga 7.500 RPM saja. Pada panel kecepatan, tidak ada perbedaan dengan cluster meter CK4 lokal. Di sana sama-sama terdisplay hingga 220 km per jam saja. Selain itu, pada panel temperatur mesin dan juga volume bahan bakar, tidak ada perbedaan sama sekali dengan cluster meter CK4 biasa. Sayang banget rasanya. Pada cluster meter CK Mifek yang saya pakai ini, ada dua bagian yang saya custom. Bagian pertama adalah pada odometer yang sudah saya custom menggunakan screen negatif. Standarnya, pada bagian latar akan terlihat terang dan pada bagian angka maupun hurufnya akan terlihat gelap atau hitam. Kali ini saya balik. Pada bagian latar, saya buat warna hitam dan pada bagian angka maupun hurufnya, saya berikan warna putih. Selain itu, di belakang latarnya, saya berikan 3 mata LED. Sehingga ini membuat cluster meter CK Mifek ini terlihat jauh lebih premium. Custom yang kedua adalah saya tambahkan voltmeter pada cluster meter CK Mifek ini.
Fungsinya adalah supaya saya bisa memantau kondisi kesehatan aki pada mobil saya. Selain itu, bila mana alternator mengalami kerusakan, saya juga bisa mengetahuinya melalui voltmeter ini. Saat alternator mengalami kerusakan, maka display akan menunjukkan voltase yang semakin menurun. Dari awal saya selalu katakan bahwa cluster meter CK Mifec ini langka. Betul. Sebabnya adalah yang pertama, persebaran CK Mifec hanya ada di dua daerah saja, yaitu ada di Aceh dan juga ada di Batam. Selain daerah itu mungkin ada, tapi hanya hitungan jari saja. Nah, di samping karena tersebar hanya di dua daerah saja, mayoritas CK Mifec bertransmisi otomatis, sehingga jarang sekali kita bisa menemukan cluster meter CK Mifec manual. Baiklah kawan-kawan, inilah review dari cluster meter CK Mifec yang begitu mempesona. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalian, siapa tahu ingin upgrade dari cluster meter CK standar ke cluster meter CK Mifec. Selamat mencari barangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.